Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi ya dengan resep-resep rumahan ala dapurku. Nah, hari ini saya membuat menu masakan yang sangat enak sekali, segar, gurih, nikmat. Ini adalah ayam katsu sambal matah ala dapurku. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik sekali. Ini rasanya enak banget ya teman-teman. Nah, apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya di dapurku. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share-nya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman bahan-bahannya yang saya gunakan untuk membuat ayam katsu sambal matah ala dapurku. Nah, di sini ada ayam fillet bagian dada seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada tepung roti atau tepung panir, lalu ada tepung terigu juga. Bawang putih yang sudah saya haluskan, ini kurang lebih tadi 2 siung ya. Kemudian di sini ada lada bubuk, kaldu, lalu telur, dan di sini ada sambal matah. Nah, sambal matahnya ini sudah jadi ya teman-teman. Untuk cara pembuatan sambal matahnya ada di video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, bagaimana cara pembuatan ayam katsu sambal matah ala dapurku? Ikutin terus ya di dapurku. Langkah pertama, ini ayamnya saya mau bumbuin dulu ya teman-teman. Nah, sebelum saya bumbuin, ini ayamnya saya mau getok-getok sedikit supaya ayamnya itu lebih tipis dan bumbunya itu lebih meresap ke dalam ayamnya. Ini saya getok-getok seperti ini. Nah, cukup seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan sampai ayamnya habis ya. Nah, ini sudah selesai, saya getok-getok ayamnya. Kemudian saya mau taburin dengan lada bubuk ya, lalu saya tambahkan kaldu. Kemudian kita masukkan bawang putihnya yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian ini kita ratakan dengan ayamnya ya bumbunya. Nah, supaya lebih merata, kita gunakan tangan saja ya. Pastikan tangannya sudah bersih. Nah, ini bumbunya sudah tercampur merata dengan ayamnya seperti ini. Kemudian ini ayamnya kita diamkan dulu selama kurang lebih 15 menit ya, supaya bumbunya lebih meresap ke dalam ayamnya terlebih dahulu. Setelah kita diamkan kurang lebih 15 menit tadi ayamnya, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sudah meresap bumbunya. Kemudian ini ayamnya kita balurin dengan tepung-tepung tadi ya. Kita siapkan dulu tepungnya. Nah, di sini ada tepung roti dan tepung terigu, lalu ada juga
telur. Nah, pertama ini ayamnya kita masukkan dulu ke dalam tepung terigu kering seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam telurnya yang sudah kita kocok lepas ya, telurnya tadi. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir kita masukkan ke dalam tepung rotinya. Kita balurin ya dengan tepung roti seperti ini. Pastikan permukaan ayam tertutup semua ya dengan tepung. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita ulangi ya sampai ayamnya habis. Nah, ini sudah selesai, kita balurin dengan tepung ya ayamnya, seperti ini hasilnya. Nah, ini siap untuk kita goreng. Kita siapkan dulu penggorengannya ya. Nah, ini sudah saya siapkan minyaknya dan sudah panas ya. Kemudian kita masukkan ayamnya. Kita goreng sampai matang ya ayamnya. Setelah ayamnya berubah warna jadi kuning keemasan seperti ini, kemudian ini ayamnya sudah matang ya, lalu kita angkat. Setelah kita goreng semua ayamnya dan sudah kita angkat hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita makan seperti ini saja sudah enak ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya, ini ayamnya saya mau potong-potong terlebih dahulu. Nah, di sini saya mau potong-potong ayamnya menjadi beberapa bagian kecil seperti ini. Setelah kita potong-potong tadi ayamnya, hasilnya seperti ini dan sudah kita taruh di piring saji. Cantik sekali ya teman-teman hasilnya. Dan di sini sudah saya tambahkan timun dan tomat seperti ini ya. Kemudian langkah berikutnya kita siram dengan sambal matahnya ya. Nah, untuk cara pembuatan sambal matah ini lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman. Ini sambal matah rasanya enak banget ya teman-teman, segar sekali, pedesnya nampol. Nah, kemudian ini kita siramkan ke dalam ayamnya seperti ini.
Nah, ini enak banget ya. Nah, setelah kita siram dengan sambal matahnya, ayam katsunya seperti ini hasilnya, teman-teman. Ini rasanya enak banget. Dijamin ketagihan kalau sudah makan ini, teman-teman. Inilah ayam katsu sambal matah ala dapurku. Nah, selamat mencoba ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Dan semoga video-video saya ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.